lon panika situm fason okuluma iin bentining sepen sepen bareng se encer oro jase keluar pun apa kuluma iin minasa bila ini dari lencalan dua najasun panika najis ilal mania angin meni. Ya cukup, coba perhatikan wa kullu ma'in kenapa dibaca rofa? Mubtada. Apa mubtada? Al-mubtada ismun rofu mu'abbadu an kulli lafdin amilin mujarradu. Kullu kenapa tidak dibaca tanwin? Mubtada. Apa dalilnya? Baragema kok anunya? Apa bad MRT-nya? Minal mudafi askitit tanwina awunawuka anukum aluna. Apa mudaf ilainya? Ma'in. Harus dibaca? Ofahat. Bagaimana nagamnya? Wabintil ismaladilahu talaka kotilahu lamijajin kutila. Tanda rofaknya ma'i, tanda rofaknya kullu apa? Dhamma. Dhamma. Kenapa pakai dhamma? Isim mufrad. Dalilnya? Fadhamma fi ismin mufradin ka ahmadu wa jami taksirin ka ja'al a'budu. Ma'i'in, tanda rofaknya dengan apa? Kasrah. Kasrah. Ya, bednya dibaca? Wabinti kasrin ma'i'in. Ma'i'in. Setiap ada mubtada mesti ada khobar. Apa khobarnya? Najasun. Tanda rofaknya? Demam. Sekarang apa yang disebut khobar? Khobarus mundur tibain usmida mutabikan filabdil mubtada. Tanda rofaknya? Dhamma. Dhamma. Dalilnya? Wadamu fismin mufradin ka'ahmadu wajami taksirin kaja'al a'budu. Khoroja itu fi'il madi apa fi'il mudari? Fi'il madi. Setiap fi'il madi itu makni? Makni fathah. Kecuali? Bertemu dengan dhamir mutaharrik. Jadi fi'il madi kalau bertemu dhamir rofak mutaharrik maka mabni sukun. Kalau bertemu wawu maka mabni? Dhamma. Bagaimana nadhamnya? Fa'in atama badamiri sukina wa dhamu huma wa wijamin uyina. Mana setiap ada fi'il mesti ada? Fa'il. Mana fa'ilnya itu? Fa'il. Fa'il ada berapa? Dua. Satu? Mutadar Boris. Dohir mutma. Dohir mutma. Bagaimana bednya? Wakasamu dahiran lamut marofa dahirul labdul lagi kodukira. Sabila ini itu rofa nasob apa khofat? Khofat. Kenapa ada khofat? Dibaca khofat? Karena huruf jar. Apa huruf jarnya? Min. Apaan yang mengkhofatkan? Huruf huruf ini. Bednya? Hobi dua salah satu kan wau alam buwal muda buwalik bau. Apa tanda khofatnya sabila ini? Ya dan ya. Nadamnya? Wafidia ingkulama biha nusib polon satal asma bisa tiha tusib. Illal mania. Kenapa al mania dibaca nasob? Karena menjadi istisna. Istisna yang jatuh setelah? Kalam tanda. Jadi mustasna yang jatuh setelah illa itu diwajib dibaca nasab. Istisna yang jatuh setelah illa wajib dibaca nasab apabila kalamnya berupa tamdan. Bagaimana nadhamnya? Fama illa nusibi ma'arojat min ditamamin mujabi. Jadi illa kalau jatuh setelah kalam tam dan mujab, istisna yang jatuh setelah illa wajib dibaca nasab. Nasab.